Hari ini saya telah meninjau PPV Mega yang terbaru di Lembah Kelang yang akan memberi perkhidmatan suntikan vaksinasi kepada penduduk di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Mungkin PPV ini antara PPV yang paling dekat dengan hati saya lah. PPV Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan dengan pembukaan PPV ini, kita ada dua PPV dalam kompleks sukan negara, iaitu PPV di Axiata yang masih lagi memberi tumpuan kepada golongan warga MAS dan OKU disebabkan kemudahan dia lebih sesuai kepada golongan warga MAS dan OKU. Dan PPV Bukit Jalil ini lebih kepada golongan usia muda yang telah daftar pada awal pendaftaran. Jadi ramai yang daftar pada 23 Februari, yang mana saya kata akan first come first serve, telah menerima janji temu mereka. Buat masa hari ini, kita kapasiti pada hari ini, hari pertama adalah 3,000 suntikan pada hari ini. Disebabkan kita mula dengan angka yang lebih kecil untuk kita iron out, ya, untuk kita dapat selesaikan apa-apa masalah kecil yang timbul. Jadi dalam SOP kita, seperti biasa, kita akan mula dengan kapasiti 30%. Dalam tempoh 3 hari nanti, kita akan meningkatkan kepada 5,000 suntikan sehari, 50%. Dalam mungkin tempoh seminggu lebih, kita akan beroperasi pada kapasiti sepenuhnya, iaitu 10,000 suntikan di Stadium Nasional Bukit Jalil.